TPPKK Bengkalis menggelar jambore kader PPK tingkat Kabupaten Bengkalis. Dalam acara jambore ini, Kecamatan Mandau keluar sebagai juara umum. PKK Kabupaten Bengkalis menggelar jambore kader PKK tingkat Kabupaten Bengkalis. Kegiatan yang berpusat di Pendopo Wisma Daerah Serimah Kota diikuti sebanyak 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis. Pelaksanaan kegiatan ini dimeriahkan oleh penampilan-penampilan seni dari para kader PKK. Dari kegiatan ini, Kecamatan Mandau keluar sebagai juara umum. Sekretaris PKK Kabupaten Bengkalis Yuni Harmonisari mengatakan kegiatan ini merupakan ajang perlombaan kader PKK dan pertunjukan seni tingkat Kabupaten Bengkalis. Kegiatan ini untuk pertandingan defile yang sama dengan penyuluhan untuk seluruh kader PKK Kabupaten Bengkalis. Untuk memupuk kekompakan, kebersamaan dari kader-kader PKK dan untuk meningkatkan kreativitas dari kader-kader PKK se-Kabupaten Bengkalis. Harapannya semoga nanti PKK semakin jaya, semakin kompak, ya, semakin dinamis dan semakin dapat membantu masyarakat di saat-saat seperti ini, di zaman seperti ini. Yuni Harmonisari berharap kegiatan ini bisa menjadi wadah silaturahmi dan meningkatkan kekompakan antar pengurus kecamatan di Kabupaten Bengkalis. Dari Bengkalis, Dede Moko, Devra Asrianda, Ceria TV melaporkan.